Lebih dari satu pekan setelah Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan di pasar Kota Palembang masih tinggi, seperti sebelum Lebaran lalu. Harga kebutuhan masih tergolong tinggi jika dibandingkan sebelum Ramadan lalu. Harga minyak goreng kemasan salah satunya masih Rp15.000 hingga Rp17.000 per liter. Telur ayam cukup tinggi Rp26.000 per kilogram, sedangkan harga beras Rp13.000 per kilogram. Pedagang memprediksi harga sembako akan berangsur turun dalam satu pekan ke depan. Di sana tuh, minggu depan sudah mulai agak turun dikit ini. Pembeli, konsumen, masih sepi, belum semua stabil. Setelah Hari Raya Idul Fitri, daya beli warga masih belum membaik. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.